Mengenal sejarah Candi Gedong Songo Semarang, inilah berita selengkapnya. Candi Gedong Songo merupakan beberapa candi yang berkelompok hingga membentuk sebuah kompleks percandian yang merupakan salah satu peninggalan agama Hindu. Lokasi candi ini di Desa Candi, Kecamatan Badungan, Jawa Tengah. Letak candi ini berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini tepatnya di kaki Gunung Ungaran, sehingga kesejukan dapat dirasakan di area ini. Suhunya pun sekitar 19 derajat sampai 20 derajat Celcius. Letaknya 15 km dari kota Ambarawa dan 45 km dari kota Semarang. Batur sedulur sekampung, Candi Gedong Songo belum diketahui kapan dibangunnya candi ini hingga sekarang. Bahkan para arkeolog pun belum bisa memecahkan problem ini, sehingga candi ini sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa candi ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Hal ini pun ditinjau dari segi bangunannya dan coraknya. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa candi ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Hal inilah yang menguatkan mereka berpendapat bahwa candi ini dibangun pada abad ke-8. Namun, belum ada yang memastikan bahwa tahun pembangunan candi ini pun belum dikonvensionalkan oleh beberapa ahli. Setiap candi pada Candi Gedong Songo ini memiliki sejarah yang berbeda dan memiliki karakteristik masing-masing. Berikut ini adalah sejarah masing-masing dari setiap candinya pada Candi Gedong Songo. Candi Gedong 1 ini merupakan salah satu candi yang terbentuk untuk di antara candi-candi lainnya di kompleks Candi Gedong Songo. Karakteristiknya pada candi ini adalah sebagai berikut. Berbentuk persegi panjang, kemudian ukurannya tidak terlalu besar, tinggi sekitar 4-5 meter, berdiri di atas sebuah batur, kaki candinya setinggi 1 meter. Kemudian kaki candi terdapat hiasan berupa pahatan relief, sulur, dan pahatan bunga atau padma di sekelilingnya. Berdiri menghadap ke arah timur, terdapat tangga kecil di pintu masuknya. Di bagian dalam terdapat ruangan sempit. Di bagian luar hanya terlihat polos tanpa hiasan relief, hanya pahatan bunga sederhana seperti bingkai kosong di tengahnya. Batur sedulur sekampung, berikut Candi Gedong 2. Sama halnya dengan Candi Gedong 1, bahwa Candi Gedong 2 berupa sebuah bangunan candi yang utuh. Karakteristik dari Candi Gedong 2 ini diantaranya adalah, candi ini berdiri kokoh di atas batur bujur sengkar dengan luas 2,2 meter dan tinggi 1 meter. Di atas batur terdapat selasar selebar setengah meter yang mengelilingi candi. Dan terdapat tangga di depan pintu masuk Candi Gedong 2. Di bagian atas pintu terdapat hiasan pahatan kalamakara yang menjorok keluar sepanjang 1 meter. Candi menghadap ke arah timur. Di bagian luarnya terdapat relung atau ceruk kecil yang terdapat sebuah arca. Relung tersebut dihiasi dengan dua kepala naga. Juga terdapat pahatan pola kertas tempel di masing-masing relung. Kemudian, bagian atap terlihat reruntuhan bangunan. Di depannya juga terdapat bangunan candi kecil, yaitu Candi Perwara, yang fungsinya sebagai penjaga Candi Gedong 2. Batur sedulur sekampung, berikutnya Candi Gedong 3. Berbeda halnya dengan Candi Gedong 1 dan 2, bahwa Candi Gedong 3 ini terdapat 3 buah bangunan candi besar. Dua candi berbeda sederet menghadap timur dan terlihat serupa.
Namun satu di antara kedua candi itu tampak lebih besar dan itu adalah candi utamanya, dan candi di sampingnya berfungsi sebagai candi perwara. Kedua candi utama memang serupa dengan Candi Gedong II. Perbedaannya adalah adanya relung di pintu masuk yang terdapat arca Siwa yang berdiri dengan gada panjang di tangan kanannya. Pada dinding candi utama terdapat beberapa relung yang terdapat Ganesha dan Durga bertangan delapan. Kemudian candi kecil di depan kedua candi utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang bentuknya mirip dengan candi Semar di Candi Dieng yang bentuknya persegi panjang dengan atapnya yang berbentuk limas. Batur sedulur sekampung, kemudian candi gedong yang keempat adalah candi ini merupakan sebuah candi besar yang dikelilingi oleh beberapa reruntuhan candi kecil yang merupakan candi perwara. Karakteristiknya pada Candi Gedong IV adalah sebagai berikut. Candi ini serupa dengan Candi Gedong II dengan batur setinggi 1 meter dan selasar yang mengelilingi seluas setengah meter. Candi ini menghadap ke arah timur. Terdapat tangga di pintu masuknya dan di pintu tersebut terdapat bilik penampil tanpa arca yang menjorok sepanjang 1 meter. Kemudian di bagian luarnya juga terdapat bilik penampil dengan relung yang berisi arca, namun sudah rusak. Batur sedulur sekampung, Candi Gedong V ini serupa dengan Candi Gedong IV, yaitu merupakan bangunan utama yang besar dan beberapa reruntuhan candi perwira yang mengelilingi candi utama. Karakteristiknya dari Candi Gedong V adalah bahwa bangunan utama pada Candi Gedong V ini juga menyerupai Candi Gedong II. Namun perbedaannya adalah terdapat arca Ganesha yang duduk bersila pada beberapa relung di sisi luar candi utama. Batur sedulur sekampung, untuk candi lainnya seperti Candi Gedong 6 hingga Candi Gedong 9 hampir serupa dengan Candi Gedong 5 dari segi karakteristiknya dan bentuk bangunannya. Batur sedulur sekampung, lalu apa fungsi dari Candi Gedong Songo? Inilah selengkapnya. Candi Gedong Songo yang terletak di area perbukitan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan para pemeluk agama Hindu. Konon telah dipercaya oleh umat Hindu bahwa gunung merupakan tempat para dewa alias kayangan atau surganya para dewa, sehingga dapat dikatakan bahwa candi dapat dijadikan sebagai tempat pemujaan bagi para pemeluk agama Hindu. Selain karena letaknya berada di area perbukitan, candi ini memiliki bentuk yang mirip dengan kompleks Candi Dieng, sehingga bukti inilah yang membuat umat Hindu menjadikan Candi Gedong Songo sebagai tempat pemujaan mereka. Bahkan hingga sekarang masih menemukan umat agama Hindu yang sering datang ke Candi Gedong Songo, apalagi di hari raya umat Hindu seperti hari raya Nyepi dan lain sebagainya. Batur sedulur sekampung, sejarah Candi Gedong Songo mulai dimasukkan ke dalam sejarah Nusantara ini sejak tahun 1740 yang telah dikemukakan oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Waktu itu, Raffles menemukan 7 buah bangunan berupa candi, sehingga dulu candi ini masih memiliki nama sebagai Candi Gedong Pitu. Kata gedong ini merupakan bahasa Jawa dari bangunan atau candi, dan kata pitu berasal dari bahasa Jawa, artinya adalah 7. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1908, Van Steen, yang merupakan seorang arkeolog asal Belanda ini, menemukan 2 candi lainnya di area Candi Gedong Songo, sehingga total candi di area tersebut berjumlah 9. Mulailah candi ini dinamakan sebagai Candi Gedong Songo, diambil dari kata Songo yang berasal dari bahasa Jawa artinya 9.
Di tahun 1928, Candi Gedong 1 dan Gedong 2 telah dilakukan pemugaran yang memakan waktu setahun. Hingga pemerintahan Indonesia pun melakukan pemugaran secara keseluruhan pada candi tersebut pada tahun 1972 dan memakan waktu hingga 10 tahun. Batur sedulur sekampung, Gedong Songo sebagai objek wisata alam Bandungan Ambarawa. Para pengunjung domestik hingga mancanegara tidak akan lepas pandangan pada Candi Gedong Songo ini. Karena Candi Gedong Songo ini terkenal dengan sejarahnya yang memang sengaja disuguhkan sebagai objek wisata Bandungan dan memang satu paket dengan Ambarawa dan Bandungan. Bandungan merupakan salah satu objek wisata yang menampakkan pegunungan dengan pemandangan alam berupa pegunungan di kota Ambarawa. Fasilitas dan akomodasi pada objek wisata ini pun terbilang sangat lengkap yang berupa penginapan hingga pemandangan penduduk asli di sana. Para traveler yang ingin berkunjung di lokasi Candi Gedong Songo dari Bandungan cukup menggunakan kuda atau andong untuk menuju lokasi. Karena jalanan yang akan dilewati merupakan jalanan yang curam dan banyak belokan, sehingga cukup melelahkan juga jika menggunakan kendaraan bermotor. Satu hal yang sangat menarik pada objek wisata ini adalah pemandian air panasnya yang terdapat di antara Candi Gedong 3 dan Candi Gedong 4. Pemandian air panas itu diletakkan di sebuah kepunden gunung. Air panasnya pun alami, yaitu merupakan air belerang dari gunungnya langsung, sehingga tak heran jika airnya terasa bau yang menyengat di hidung. Namun, bermanfaat bagi kulit manusia. Dengan adanya demikian, maka pemerintah daerah setempat pun bermaksud untuk membangun pemandian air panas sebagai salah satu tempat wisata bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi mandi air belerang. Para traveler pun juga akan merasakan pemandangan pegunungan ketika sudah berada di lokasi puncak Komplek Candi Gedong Songo ini. Apalagi Komplek Candi Gedong Songo ini memang terletak di Gunung Ungaran yang dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Merapi, dan Gunung Andong. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah Candi Gedong Songo Semarang. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment pada kolom komentar. Terima kasih.